Ya, selingkungan, kemudian bersih-bersih kampung, memasang bendera, mengecat dinding-dinding area publik, itu sudah kita mulai tanggal 1 Agustus kemarin. Nah, terus mendekati tanggal 17, ambil waktu-waktu kosong untuk lomba-lomba anak-anak, lomba ibu-ibu, lomba remaja, lomba bapak-bapak, yang sifatnya lomba itu hanya penggembira saja. Bersempena dengan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77, sambutannya kita boleh lihat bukan hanya dianjurkan di peringkat kerajaan, sebaliknya di semua peringkat, baik di peringkat community maupun di peringkat komersial. Sebagai contoh di pusat belah inilah, di selain daripada di bangunannya dihiasi dengan warna merah putih, lambangkan bendera Indonesia, dan di belakang ini adalah pameran kereta mobil yang pernah digunakan oleh bekas Presiden Republik Indonesia. Ini adalah sempena dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia, bagaimana program ini menyemarakkan lagi perayaan ulang tahun tersebut. Dan ternyata warga kota Jakarta dapat memanfaatkan hari cuti umum mereka ini dengan sesuatu yang cukup bermanfaat. Ini ada hati.